Tapi orang yang baru masuk agama Islam, oh, aku dah kuat dah ni. Ha, kan? Baru belajar agama contohnya, baru nak kembali ke pangkal jalan, dah kuat dah ni, nak pergi bergaul dengan paderi-paderi, sami-sami, orang liberal, orang plural agama, orang tak ada agama, nak pergi bergaul dengan mereka. Bila dia bergaul, dia akan dipengaruhi oleh kita. Jadi kita yang kendi ni tak boleh nak samakan dengan ulama yang laut. Macam Syekh Abdul Qadir tadi lah, dia makan sedap-sedap pun dia tak terpengaruh dengan dia lah. Ha, kalau kita makan sedap-sedap, terpengaruh dengan kita lagi. Ha, tu maksud dia. Jadi berbeza antara kendi yang kecil, kuasa kendi dengan kuasa laut. Ha, kuasa laut ni kita masukkan setimbun najis pun laut tak tercemar. Tapi kalau kendi tadi, ha, kita bubuh najis mangkuk pun rosaklah dia di dalam tu. Ha, tu contoh yang Imam Ghazali bagi. Orang yang patut dikasihani tadi lupa bahawa laut dengan tenaganya dapat mengubahkan najis kepada air. Sebab laut ni besar, dia boleh ubah. Dia kan lebih daripada 2 kolah. Entah berapa juta kolah laut tu. Ha, najis takat masuk setimbang, dia boleh ubah najis tu jadi hidup. Ha, tak tercemar laut ni tadi, bahkan suci. Lalu zat najis bertukar kepada sifat air. Sedangkan najis yang sedikit itu dapat mengalahkan kendi dan merubahkan kendi kepada sifat najis. Contoh lagi kita ambil, sebahagian orang-orang pejuang agama Islam ni yang terlibat dengan jemaah-jemaah Islam, dia tengok filem Hollywood. Kita tahu lah filem Hollywood ni mesti ada orang tak bertudung. Tapi dia tengok filem-filem persikan, lepas tu dia buat kajian. Dah sampai peringkat dia, dia boleh tengok. Dia boleh tengok walaupun dalam tu ada orang bercium ke apa, tak pengaruh dengan dia lah. Dia nak cari apa rahsia yang dapat dalam filem ni. Sebab orang barat ni, kumpulan-kumpulan dajjal ni, dia punya rahsia tu ada dalam filem-filem ni. Dia pun kaji apa persenjataan mereka yang ada dalam filem. Ha, dia kaji benda tu. Jadi dia boleh tengok lah. Yang kita tak sampai ni, kalau kita tengok, kita tak nampak benda tu. Kita ada nampak yang seronok tadi. Ha, yang menari, yang apa tu cium kan. Kita seronok yang berdedah orang, kita seronok yang tu. Ha, tapi kalau dia tu dah peringkat tinggi, dia tengok tu, dia tak pandang benda tu dah. Dia kaji apa yang nak guna untuk perjuangan agama Islam. Ha, bila sampai peringkat dia boleh. Ha, peringkat kita tak boleh lagi. Contohlah contoh. Dan kerana seperti inilah, maka dibolehkan bagi Nabi SAW apa yang tidak dibolehkan bagi orang lain. Nabi Muhammad ni kedudukan dia dah tinggi, jadi ada benda yang dia boleh buat yang orang lain tak boleh, tak dibenarkan. Sehingga bagi Nabi SAW dibolehkan mengahwini 9 wanita. Jadi Nabi Muhammad ni dia boleh kahwin lebih daripada 4. Kerana baginya kekuatan keadilan untuk para isterinya melebihi daripada orang lain, meskipun isterinya itu banyak. Jadi Nabi Muhammad dia kahwin lebih ini ada banyak sebab lah. Ada banyak faktor. Salah satu faktornya kerana dia memang berkuasa, mampu untuk mentadbir dengan adil bagi 9 orang. Kalau orang biasa macam kita, 4 orang saja. Kalau kahwin 5 orang tu confirm dah tak akan adil, tak boleh adil. Ha, jadi Nabi Muhammad ni dia mampu sampai 9 orang pun dia boleh bagi adil. Ha, sebab itu dia saja dibenarkan kahwin 9 orang. Ha, jadi kedudukan tu berbeza. Orang macam kita memang tak boleh. Untuk Nabi Muhammad seorang saja dia boleh kahwin 9 orang. Walaupun isteri dia banyak, tapi dia boleh berlaku adil. Ha, yang kita paling-paling hebat pun, walaupun bertaraf wali sekalipun, wali Allah, dia hanya boleh 4 orang saja. Jadi kita nak bercerita tentang adil. Bila sebut adil ni, adil ni maksud dia meletakkan sesuatu sesuai dengan tempat dia. Yang tu adil. Tapi ramai orang salah faham, dia kata adil ni sama banyak. Adil bukan sama banyak, tapi meletakkan sesuatu kena dengan tempat dia. Bawa adil. Contoh yang mudah yang ustaz-ustaz selalu bawa, anak lelaki, anak perempuan. Kita lahir kembar, anak lelaki seorang, anak perempuan seorang. Kalau nak adil sama rata, kalau anak lelaki kita bagi pakai kepiah, anak perempuan kita pakai kepiah. Itu adil sama rata. Anak perempuan pakai baju kurung, anak lelaki kita kena beli baju kurung. Tapi adakah kita buat macam tu? Kita tak buat macam tu. Sebab apa? Adil ni maksud dia sesuai dengan tempat. Anak lelaki pakai kepiah, pakai baju Melayu. Anak perempuan pakai tudung, pakai baju kurung, baru adil. Tapi orang salah faham, dia kata adil ni sama berat. Ha, contohlah. Dalam isu berpoligami ni, kahwin lebih ni, saya terdengar dulu satu orang perempuan. Dia kata, oh susah ya kahwin lebih, kahwin dua ni susah. Kena adil.
Kalau isteri pertama 2 kilo ikan kembung, isteri kedua pun 2 kilo ikan kembung, baru adil. Kita budak-budak, kita tak mahu lawan cakap orang tua kan. Kalau kita pula, kita diam, dengar lah. Dalam hati kita, kita tak terima. Nah, dia mana boleh macam tu? Isteri pertama, 10 orang anak. Isteri kedua, anak baru seorang. Takkan 10 orang anak kita bagi sekilo ikan kembung, mana nak cukup? Niat isteri kedua pula, baru seorang anak kecil, menyusu lagi, bagi sekilo ikan kembung sehari. Mampu dia nak makan. Jadi adil ni dia bukan sama-sama banyak, sama berat, sama rata, dia sesuai dengan tempat ni. Ha, baru adil. Ha, dalam 2 minggu lepas pun ada juga orang tua ni lelaki pula. Dah kahwin dua, kahwin lebih ni dia kata nak kena adil. Kalau isteri pertama RM200, isteri kedua pun kena RM200. Ha, isteri pertama anak 10 nak kena RM200. Ha, isteri kedua kita baru kahwin, ha, padahal RM200. Begitu juga kadang-kadang isteri ni pun tak faham kan, isteri kedua ketiga ni. Dia kata, apalah abang, isteri tua abang bagi RM1,000 sebulan, dekat saya RM400 je. Patut kena adil sama rata lah. Isteri pertama RM1,000, isteri kedua pun kena RM1,000 lah. Bagi dia yang tu adil, tu bukan adil. Isteri pertama tadi, kita kahwin dengan dia 10 tahun. Dah 10 tahun kerja banyak susah payah, jadi dia lebih. Macam orang kerja kilang. Kalau dah kerja kilang 10 tahun, gaji RM1,000 lah kan. Ni baru masuk hari ni nak gaji RM1,000 sama, mana boleh. Ha, macam tu lah kisah. Jadi isteri kedua ketiga dia kena faham. Ha, memang isteri tua tu lebih sebab dia berkhidmat dah lama. Susah payah dah lama, jadi gaji dia lebih. Ha, tu kita kena faham lah tu, itu baru adil. Ha, jadi kita fahamlah sekarang, adil ni maksud dia sesuai dengan tempat. Ha, bukan yang sama berat, kalau sama berat tu dia tak adil.